Siapa yang kata Allah macam makhluk? Kalau dia kata Allah macam makhluk, kafir dia. Wahabi tak pernah cakap. Orang yang dituduh Wahabi tak pernah cakap Allah macam makhluk. Wahabi kalau di dalam Al-Quran dalilnya yang pertama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa pada arsy. Kalau ahlus sunnah beri'tiqad, Allah tidak memerlukan tempat. Kalau mujassimah beri'tiqad, Allah tinggal di arasy. Berpikir kata dia, ya juga sholah, harus makhluk, gimana lagi? Nah, sekarang saya tanya, kalau arasy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan arasy, Allah tinggal di mana? Apa kamu bilang karena tempat belum ada Tuhan tak ada, kafir kan? Atau kamu bilang tempat belum ada Tuhan tak bertempat, berarti kamu sesat. Yang tadi Ustaz, ini mana? Kata Wahabi yang 2009 ini, Ustaz, apa? Ustaz gak boleh tanya begitu. Kenapa gak boleh? Karena ini pertanyaan haram. Loh, kenapa haram? Ini pertanyaan bid'ah kullu bid'atin dhalal. Wahabi itu kalau ditanya gak bisa jawab, yang bertanya yang diharamkan. Ini Wahabi 2009. Yang 2015 beda lagi. Saya tanya, arus itu makhluk apa bukan? Ya jelaslah kiai, makhluk gimana lagi? Saya tanya lagi, kalau arus makhluk, sebelum Allah menciptakan arus, Allah tinggal di mana? Setelah lama ditunggu-tunggu kata dia, ya suka-suka Allah lah mau di mana? Artinya apa? Dalam pikiran mereka, Tuhan itu seakan-akan benda kecil ada di ruangan besar. Itu kan sifatnya makhluk, bukan sifatnya khalik. Katanya Allah maha besar, kok kecil? Ini Wahabi yang 2015. Yang 2019 beda lagi. Ada Wahabi dari Jakarta. Tentang arsy, kita hanya besar. Arsy itu makhluk apa bukan? Kata dia, wallahu a'lam. Dia gak tahu kalau arsy itu makhluk. Loh, kalau gak tahu arsy makhluk, ya berarti bodoh. Jangan jadi ustaz dong. Ini Wahabi enak saja, ya wallahu a'lam. Ini coba cari di YouTube ada yang 2019, Wahabi 2019. Mungkin nanti yang 2020 beda lagi. Nah, Wahabi ini apa namanya? Latin, akidahnya dari masa ke masa selalu berubah. Tentang Wahabi bukan kerana dia sebab fiqh ni, bukan sebab tak bunuh ni, sebab dia orang kata Allah tu sama macam makhluk. Siapa kata? Siapa yang kata Allah macam makhluk? Kalau dia kata Allah macam makhluk, kafir dia. Wahabi tak pernah cakap. Orang yang dituduh Wahabi tak pernah cakap Allah macam makhluk. Cuma kita kena tahu, ahli sunnah ni luas. Ahli sunnah ni ada aliran-aliran yang tertentu. Ada aliran yang pegang macam mana yang Tuhan sebut dalam Quran, macam mana yang Nabi sebut dalam hadis. Dia orang tak takwil. Dia orang serahkan maknanya kepada Allah, tapi dia orang isbatkan makna tu. Dia orang kata Allah macam tu, macam mana yang Allah sebut dalam Quran, macam itulah kami sebut. Tapi Allah tak sama dengan makhluk. Adakah dia kafir? Dengan dia tetapkan apa yang Allah Taala sebut dalam Quran, adakah dia kafir? Takkan dia kafir ikut Quran? Takkan Quran boleh menyebabkan orang jadi kafir? Ada orang dia takwil. Sebab tu saya dengar seorang ustaz ceramah. Ustaz ni dia pegawai juga lah. Dia buat mufti. Dia bagi ceramah. Saya dengar. Dia kata, tuan-tuan, siapa yang pegang kepada zahir ayat, ayat-ayat sifat ni, boleh membawa kepada kufur. Saya bangun, saya tanya. Saya kata, ustaz, cila nyatakan pendirian. Ada ulama-ulama kita yang pegang zahir. Seperti Ibn Rajab Al-Hambali, seperti Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Ni ulama-ulama mazhab Hambali, yang memang Hambali terkenal ulama yang pegang dengan zahir, tetapi tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka tidak membagaimanakan Allah itu, tapi mereka tetapkan seperti mana yang Quran sebut, macam mana yang hadis sebut. Maka adakah dia kafir? Ibn Rajab tetapkan macam mana yang Allah Ta'ala sebut. Ibn Qudamah tetapkan macam mana Allah Ta'ala sebut. Adakah mereka kafir?
Bahkan Ibn Abdul Bar dalam Al-Istizkar, ulama besar mazhab Maliki, juga menetapkan beberapa ayat sifat dalam kitabnya. Adakah dia kafir? Tolong nyatakan pendirian. Dia tak boleh jawab. Kalau nak kata kita kafir kerana kita memegang zahir ayat, bagaimana dengan ulama-ulama dulu? Ada yang kata Allah wujud tidak bertempat. Dari sudut makna betul, memang Allah Ta'ala tak perlu tempat. Allah lebih besar daripada tempat. Tempat tu Allah Ta'ala yang cipta. Tapi ada dalil yang kata Allah di langit. Tapi bila orang mengisbatkan Allah di langit, bukan makna dia nak menempatkan Allah. Bukan nak kata Allah, langit lagi besar pada Allah, Allah memenuhi ruang langit tu. Bukan. Tapi dia sebut macam mana yang Quran sebut. Tuan tengok dalam surah Ghafir. Fir'aun suruh Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi Musa. Betul ayat tu kan? Wahai Haman, benarkan tangga nak pergi langit, aku nak panjat langit, aku nak tengok Tuhan Musa. Sebab Musa kata Tuhan dekat langit. Ini bukan akidah Fir'aun. Kalau akidah Fir'aun ni tak payah panjat tangga. Tak payah suruh ambil tangga sebab dia percaya dah. Ini sebab Musa kata Tuhan dia kat langit. Yang sebut ni bukan saya yang sebut. Ni Imam Tabari dalam tafsir dia. Jadi kalau orang yang kata Allah kat langit jadi kafir, Imam Tabari kafir ke? Orang yang kata Allah di langit, dia bukan kata Allah Ta'ala bertempat. Dia tak kata. Tapi dia kata macam mana Tuhan kata. Tuan-tuan, Asy'ariyah percaya kita akan tengok Tuhan. Masa Asy'ariyah yang dipegang dalam negara ni percaya kita akan tengok Tuhan di hari kiamat. Tuan-tuan, tengok ni. Bila kata kita boleh tengok Tuhan, bukankah bila tengok tu makna Tuhan mesti berada di satu tempat baru kita boleh tengok? Mesti ada arah. Sedangkan Tuhan tak ada arah. Tuhan tidak bertempat. Tapi macam mana dia boleh percaya kita boleh tengok Tuhan dalam keadaan dia kata, ah, kita tengok Tuhan dengan cara dia lah. Kita tengok Tuhan tanpa tempat. Boleh pula. Sebab tadi bila kita kata Tuhan bila di langit tapi bukan bertempat, tak boleh macam tu. Mana boleh akal, tak boleh faham. Tapi yang ni dia boleh faham lah. Bila kata tengok, kan Mu'tazilah dia tolak. Dia guna akal. Dia kata tak boleh. Mana boleh tengok Tuhan? Bila tu tengok, mesti ada arah. Dan bila tengok, mesti benda yang ditengok berada di satu tempat. Mesti jarak sesuai, mesti ada cahaya, baru boleh tengok. Tapi dia kata, oh, kita tengok cara Tuhan lah. Tengok Tuhan, cara Tuhan, lain lah. Tuhan tak mesti berada di satu tempat. Kerana Tuhan, Maha Suci Tuhan, daripada mengambil sifat tempat. Yang tu boleh pula dia percaya. Macam tu lah Salafi faham. Macam tu lah orang Hanabilah faham. Orang mazhab Hanbali faham. Dia kata kami sebut macam mana Tuhan sebut. Tapi kami tak tahu macam mana. Nanti tanya Tuhan. Jadi kita belajar akidah tuan-tuan. Kita bukan nak bergaduh. Kita belajar akidah. Kita nak beriman. Ada orang dengan Asy'ariyahnya. Ada orang dengan Salafiyahnya. Masing-masing ahli sunnah. Kalau orang tanya kita, kita jawab pandangan yang kita rasa tepat. Tapi kita tak sekali-kali menyamakan Allah dengan makhluk. Hasya lillah mengambil sifat makhluk. Bukan Allah yang bersifat dengan sifat makhluk. Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk. Tak ada orang yang sebut Allah macam makhluk. Tak ada. Kalau ada, dia kafir. Kalau ada, dia kafir. Saya nak tanya soalan yang sama. Dalam masalah tempat tak tempat ni, pernah ke Nabi sebut Allah tak bertempat? Pernah Nabi sebut? Tak pernah sebut. Pernah tak sahabat sebut? Kalau ada pun riwayat yang tidak bersanad, ada disandarkan pada Ali tapi tidak ada sanad, tidak sahih daripada Ali, makanya di riwayat yang sahih Nabi tak pernah sebut, Ali tak pernah sebut, sahabat tak pernah sebut, golongan salafus soleh tak sebut bak tempat tak tempat ni. Yang mereka sebut Allah beristiwa di atas arasy terpisah daripada makhluknya, itu yang mereka sebut. Bak tempat tak tempat mereka tak ada bincang. Ini yang disebut oleh Al-Qurtubi. Kita tidaklah disuruh untuk beriman lebih daripada apa yang Allah sebut dalam Quran dan Sunnah. Kita duk bayang-bayang, tiba-tiba salah. Tak kepenat kepala? Kan? Bincang, bukan kena pernah tengok Allah pun.
Bukan salah, riba salah. Siapa nak tanggungjawab? Baiklah kita beriman seperti mana yang Tuhan sebut. Senang cerita. Clear? Tak ada siapa yang yang berani kata siapa yang berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah, dia akan jadi kafir. Di kalangan salaf tak ada yang kata macam tu. Wallahu a'lam.